sisa kita bang. Coba ini orangnya bang. Coba yang ini, bukan ini. Semua lihat. Pas di orang sana itu, orang yang jalan ada kan dia situ? Masih lalu mereka suruh pakai topi enggak gue ya pintar. Kita udah dengar kita bicara apa kan nanti? Jadi kegiatan hari ini kita lagi menunggu target yang diduga tersangka pencurian HP elektronik. Pencurian elektronik. Kita bersama tim Buser 77 Kendari memerantas. Iya, masuk itu. Sama-sama masyarakat teman-teman baik. Iya, bagaimana sih? Kenapa nggak coba masuk? Wih, lamanya. Wih, mau obet ini. Kasmati dulu. Kasmati dulu. A few moments later. Ini kok. Yes. Jangan lupa, mati. Soalnya lampu tak bang, kasih alamnya lampu. Bang, langsung kita nonton di depan. Belakang. Kuncimu mana? Kunci motor? Soket? Bang, sini bang. Motornya. Ada soket? Sudah. Ini Pak Kamil. Puskesmas. A1. Yuk, sudah. Ini Puskesmas. A1. Hah? A1 okay. TSK-nya. Oke. Mantap. Memetik langsung. Mantap. Buser 77. Buser 77. Lakban. Mantap. Okay, guys.
guys, selamat bertemu kembali di channel Busar 77 Polres Kendari. Baru tadi kita melakukan kegiatan penangkapan pelaku dengan modus operandi pencurian di rumah sakit dan puskesmas, di mana pasien-pasien yang bermalam mengecas HP-nya kemudian dilakukan pencurian. Penangkapan kali ini yaitu di Andonohu, daerah Poasia, Kendari, di mana kami mengamankan anak di bawah umur dengan inisial MI yang telah melakukan 4 kali kejahatan tersebut. Kemudian kita lakukan proses hukum sehingga mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oke, tetap selalu di channel kami, akan banyak keseruan-keseruan dalam hal pengungkapan kasus di Kota Kendari, di mana kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Oke, tetap stay di channel Busar 77 Lakban.